Pemirsa, Wakil Ketua DPRD Batanghari Muhammad Jafar menghadiri Musabaqoh Tilawatil Quran ke-1 tingkat Desa Teluk Leban, Kecamatan Marosebo Ulu. Wakil Ketua DPRD Batanghari Muhammad Jafar dalam sambutannya mengatakan, Musabaqoh Tilawatil Quran ini dengan tema untuk mewujudkan revolusi mental dalam pemantapan nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Beginilah kemeriahan yang ditampilkan pada MTQ tingkat Desa Teluk Leban, Kecamatan Marosebo Ulu, Batanghari. Terlihat kedatangan Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Batanghari beserta rombongan yang disambut dengan tarian sekapur siri. Usai disambut dengan tarian, para undangan juga disuguhkan dengan penampilan paskibraka dari Desa Teluk Leban, Kecamatan Marosebo Ulu. Hadir pada acara tersebut, Bupati Batanghari diwakili Kabakesra Kabupaten Batanghari, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Batanghari M. Jafar, Kepala Departemen Agama Kabupaten Batanghari, Camat Marosebo Ulu Budimansyah, Kapolsek Marosebo Ulu, dan Ramil, Ketua MUI Marosebo Ulu, Kepala KUA Marosebo Ulu, Sekretaris Camat Marosebo Ulu Ismail, Ketua BPD Desa Teluk Leban, Lurah, dan Kepala Desa Sekecamatan Marosebo Ulu, Babinsa, Babin Kamtibmas, Perangkat Desa Sekecamatan Marosebo Ulu, para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda. Wakil Ketua DPRD Batanghari Muhammad Jafar dalam sambutannya mengatakan, Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ini dengan tema untuk mewujudkan revolusi mental dalam pemantapan nilai Islam rahmatan lil alamin. Dirinya juga mengatakan terselenggaranya MTQ tingkat Desa Teluk Leban ini tentunya menjadi cikal bakal lahirnya dan berkembangnya kori-kori A terbaik dari Desa Teluk Leban dan mampu berkompetisi di tingkat kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Ini adalah cikal bakal. Cikal bakal yang akan menjadi tokoh khususnya di Desa Teluk Leban ini. Untuk melanjutkan pembangunan-pembangunan yang ada di Desa Teluk Leban pada khususnya dan Kabupaten Batanghari umumnya. Jadi kalau menurut saya tadi ini merupakan yang pertama, ini juga yang pertama saya mengucapkan terima kasih karena sudah diundang. Kemudian ini juga merupakan tadi bincang-bincang dan disampaikan oleh Pak Camat, ini kegiatan yang luar biasa. Joni Firdaus, JEK TV, melaporkan.